Oke, inilah dia tanaman jahe merah yang sudah saya tanam 8 bulan yang lalu di polybag. Ya, 2 polybag ini saya tanami dengan 3 pohon jahe dulu, dan sekarang sudah tumbuh dengan subur dan sekarang bahkan sudah berbunga ya. Kita lihat di sini tunasnya itu banyak banget. Dan buahnya atau umbinya ini sepertinya sudah banyak juga. Karena kita lihat ya, ini sudah menjenggul ya, keluar seperti ini, dan bahkan sekarang ini sudah mulai berbunga ya, seperti ini. Ini untuk satu lagi, kita lihat bunganya banyak banget. Bunganya ini mirip bunga lempuyang ya, seperti itu, bunga banglai, mirip-mirip lah. Jadi jahe ini sebenarnya kalau tumbuhnya subur seperti ini itu bisa berbunga ya. Dan ini menandakan bahwa tanaman ini sudah tua. Dan setelah bunga mekar biasanya si umbinya ini bisa kita panen ya. Semoga saja ini umbinya banyak. Walaupun saya hanya menanamnya di polybag dengan pemupukan seadanya, pupuk kandang. Ya, jadi tanaman jahe ini bisa kita panen pada usia kurang lebih 10 sampai 1 tahun ya. 10 bulan sampai 1 tahun itu sudah bisa kita panen. Dan biasanya untuk jahe merah ini, untuk jamu, itu campuran jamu, lebih baik yang berusia sudah mencapai 1 tahun. Itu umbinya sudah benar-benar matang ya, kalau istilahnya, kalau istilah di buah itu matang, siap dikonsumsi ataupun dibuat ramuan jamu. Ya, salah satu tandanya juga yaitu ini munculnya bunga dan daunnya mulai muguran, kalau di sini istilahnya, atau menguning ya. Menguning, tidak ada lagi tunas baru. Nah, itu tandanya jahe siap untuk dipanen. Oke, demikian review tentang jahe merah berbunga. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton.